Sinopsis drama Gold Spoon. Assalamualaikum Cinggu. Siapa nih penggemar dari si ganteng Yuk Sung Jae? Angkat tangannya dong. Nah, Mimin akan bahas drama terbaru yang akan dibintangi oleh idol aktor yang satu ini ya. Berjudul Gold Spoon, drama ini akan menceritakan tentang seorang siswa sekolah menengah yang bernama Lee Sung Chun yang diperankan oleh Yuk Sung Jae, yang merupakan anak dari keluarga miskin dan sangat benci tinggal di lingkungan yang miskin. Hingga pada suatu hari dia kebetulan bertemu dengan seorang wanita tua yang mengatakan kepadanya tentang sebuah sendok emas seharga $3 agar dapat mengubah kehidupan keluarganya dengan kata-kata seperti ini Cinggu. Jika kamu membeli sendok emas ini seharga $3 dariku, kau dapat mengubah hidup orang tuamu. Kau akan makan 3 kali dengan sendok emas ini dengan seorang seusiamu dan di rumah mereka. Hingga selanjutnya Lee Seung Chun membeli sendok emas dari wanita tua itu dan makan 3 kali di rumah temannya yang bernama Hwang Tae-yong. Ayah Hwang Tae-yong menjalankan sebuah perusahaan besar. Segera kehidupan Lee Seung Chun pun berubah. For information Cinggu, drama ini akan diangkat dari webkomik berjudul sama dengan dramanya sendiri yakni Gold Spoon yang ditulis oleh GPO4FB dan dipublikasikan pada 11 Juni tahun 2016 sampai 16 Juni tahun 2018 silam. Drama ini naskahnya akan ditulis oleh penulis Yoon Eun Kyung dan Kim Eun Hee yang happening lewat drama Winter Sonata, Sweet 18 dan Prime Minister and I, dan disutradarai oleh sutradara drama The King's Affection Song Hyun Wook. Dan jadwal penayangannya akan tayang di stasiun televisi MBC dan tayangnya ini dijadwalkan pada paruh kedua tahun 2022 mendatang Cinggu. Nah, sampai di sini Cinggu penjelasan Mimin dari drama terbaru yang dibintangi idol aktor Yuk Sung Jae. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.